my channel. Okay, so aku dah tengok saya punya katak, saya punya tree frog, dumpy frog. Okay, so hari ni saya nak buat pula dia punya dia punya setup. Okay, setup untuk dia punya enclosure dia. So, kita kena buat rumah dia bagi cara jati lah. Okay, so apa yang kita perlukan untuk nak setup dia punya ni enclosure dia. First, kita kena ada, of course lah, dia punya enclosure dia, aquarium dia. Saya pakai yang Exoterra. Sebab ni Exoterra yang small, mini, mini tapi tall, mini tinggi. So dia punya lebar sini 30 cm, ke belakang 30 cm, tapi atas 45 cm. Okay, so sebab jumping frog ni sebab dia jenis katak yang duduk dalam pokok, so kita better ambil cari enclosure ataupun aquarium dia, bekas dia yang tinggi sikit lah, sebab nanti nak letak pokok. Sebab dia suka duduk tempat yang tinggi, suka melekat-lekat. Betul. Okay, so first kita kena ada dia punya enclosure dia. Yang saya sencik ni pun dah okey lah, kalau katak tu tak banyak kan. Deku, dua ekor macam ni dah okey lah. Sebab saya tengok lagi deku lebih 5 ekor, dia orang letak besar, dia besar sikit lah. Ikut kurang lah, tapi kalau nak selesa agak-agak cukup, macam ni pun dah okey lah sebenarnya. Okay, ini first yang ni. Lepas tu kita kena ada forest moss ni untuk dia punya lantai lah, dia punya lapik dekat tanah tu. Forest moss ni yang ni yang saya dah gunakan untuk Batman itu. Okay, yang ni. Lepas tu tanah ini, ini saya pakai pokok khas, pokok khas yang dah dihancurkan. Ni pastu kena ada pokok sebab ada tree frog, kena ada pokok and air. Tu je, saya nak buat simple, saya tahu tu simple je. Okay, tanah meriah sangat sebab ada simple je lagi. Alright, tanpa melengahkan masa, buka ni. So ni dia punya enclosure dia. Dia macam ni, tinggi daripada bawah sampai atas 45 cm, sini ke sini 30, ke belakang pun 30 cm. Right, so dia punya pintu dia boleh buka macam ni. Saya tiba buka tengah dia macam ni. So senang sekali lah kalau nak tengok, nak ambil dia ke, nak handle dia ke semua lah. Yang dia punya bekas ke semua. Macam ni. Okay, lepas tu dia punya atas ni pun buka. Ni macam ni kan. So yang ni dia pusing, buka. Dia ada 4 blok ni. Atas ni dia macam ada jari lah, jari supaya udara tu senang masuk. Okay, so yang ni boleh buka. So senang lah. So first saya nak letak pokok ni. Ni pokok ni, pokok ni letak kat tengah ni. Oh, ni macam terlebih besar pula. Okay, okay kot. Tak akan tengah macam ni. Sebenarnya dia akan duduk atas pokok ni lah. Tapi sebelum tu, kita kena keluarkan dia punya pasu dulu. Okay, so ni saya dah keluarkan pokok tu daripada pasu dia. Okay, kita letak kat dalam. Letak daripada atas ke sana. Saya letak pokok dulu sebab nanti senang nak letak dia punya tanah kat tepi tu. Pokoknya agak besar juga. So orang boleh ingatkan muat-muat. Ya. So kita letak nanti. Abaikan poin kat belakang tu. Macam ni.
So nanti tak adalah, nanti dia terkepik popok tu macam ni. Dah letak pokok, kita letak pokok khas. Okay, pokok khas kita letak keliling dia. Pokok ni, dia punya daun-daun ni korang bersihkan dulu tau, sebab takut masa beli tu ada kedai tu dia letak racun serangga ke apa ke. Korang bersihkan dulu sebab takut nanti racun tu melekat dekat dumpy frog tu pula. Letak keliling dia ni. Biar sampai penuh. Bagi sama paras dengan pokok ni lah, sama paras dengan tanah pokok ni. Okey. Sudah okey, dah hampir sikit. Boleh tekan-tekan sikit, bagi mampat sikit. Lepas tu ambil ini. Ini yang tadi tu. Apa tu? Forest moss. Ini forest moss ni saya dah aku kembangkan. Saya dah kembangkan, so dia dah kering sikit, tapi tak apa. Nanti sebab nanti kita nak lembapkan dia balik, kita spray je air. So ini kita letak je kat atas-atas macam ni. Okay, so tujuan forest moss tu ni, dia nak bagi kontrol apa, kelembapan tanah ni lah. Oh, letak je macam ni. Kita letak dekat keliling pokok dia ni. Okay, so lantai dia dah siap. Ha, macam ni je lah, simple je. Okay, saya tunjukkan korang, bagi nampak keliling dia. So nampak tak? Dia punya lantai ni dah macam ni. Lantai ni, korang nampak tak? So saya dah ratakan dia punya forest moss tu dekat kokoh khas tu. So bagi dia stabil lah kokoh dia. Okay, macam ni je, senang je, simple je. Okay guys, so kita punya enclosure dah siap. So dah, bila dah siap set up, kita pakai air spray. Spray bagi dia lembap semua lah. Spray dengan kata-kata tu semua sekali. Tanah ni semua. Spray semua bagi dia cukup lembab. Sebab apa? Kalau amphibia, katak ni memang dia suka tempat yang lembab. Okay guys, sebelum tu, sebelum saya terlupa, sebenarnya ada lagi satu barang saya tertinggal, iaitu ni frog pond. Dia tu bekas air dia lah. Okay, so katak dia perlukan air. Okay, so kita kena ada satu bekas lah untuk letak air dia. Dia pakai yang ni, yang small punya, yang kecil je, sebab dia punya apa, enclosure pun tak besar sangat. So saya pakai yang ini daripada Exoterra juga. Yang ni macam muat-muat lah untuk dia punya enclosure. Okay, so kita letak dekat dalam. Okay, so akan jadi macam ni. Ni saya dah letakkan air kat dalam. Nampak? So ni just muat-muat lah untuk dia punya tempat. Ni saya nak letak dekat bahagian belakang, sebab dekat belakang tu ada tempat yang lebih rata sikit lah. Saya letak dekat belakang ni.
So nanti kalau dia dia nak apa, nak air ke apa, dia akan turun kat situ lah. Okay, so kita punya setup dah siap. Haa, nampak tak? Tak nampak dia dekat sini. Tak nampak dihalang oleh orang. Ya, itu dia. Kat tak tu ada kat tu. Kita punya setup dah siap. So korang boleh cuba buat setup macam ni. Okay, kalau boleh, kalau korang ada amphibia ke apa ke, at least setup yang okey lah. So dia at least selesa sikit untuk dia. Okay, so kita jumpa lagi pada next video. Okay, jangan lupa subscribe. Kalau ada apa-apa nak tanya, just comment saja di bawah. Okay, bye-bye.